Setidaknya itu hasil buah pikir saya. Dan puisi yang saya bawakan sesuai tema. Mau kemana, Jing? Mau pergi kemana? Backsoundnya mana, backsound? Lagi di prepare. Oh, lagi prepare. Glenn ya? Aslinya Arisno. Abunya Glenn. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh benar adanya umat mudah disalahkan oleh orang-orang berpaham sekuler yang sengaja memisahkan agama dari kehidupan. Masihkah kita mau berdiam diri? Mau pergi kemana kita? Di zaman yang penuh tipu daya, adu domba, kebohongan dan fitnah. Wahai para pemimpin, tidakkah disadari kau jejali pemikiran umat dengan pengetahuan dunia tanpa diimbangi pengetahuan agama? Demi meraih gelar, guna kerja, pangkat pula jabatan. Sehingga hati menuhankan keinginan, mengamalkan hukum buatan nafsu manusia, yang berakibat runtuhnya akhlak sebab mudah menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Wahai para tokoh agama, lihatlah keadaan umat dan suasana bangsa. Janganlah senang sibuk di mimbar-mimbar besarkan nama dan golongan. Lekaslah turun ke tengah-tengah umat, ke persimpangan jalan, agar umat selamat, tidak menabrak rambu dan paham arah yang dituju. Bantu isi rongga kepala dengan pengetahuan agama, agar rongga dada bisa menaruh iman untuk mengamalkan hukum-hukum Tuhan. Tolong bantu jelaskan keutamaan halal, agar isi rongga perut dapat menghasilkan energi kebaikan akhlak untuk dapat merayu Tuhan agar diijabahnya pinta. Kalau mau 1000 jalan, kalau tak mau 1000 alasan. Demikian puisi yang sangat pendek dari saya. Semoga teman-teman semua bisa menjadi pribadi yang taat, pribadi yang mau berhijrah untuk ketaatan. Karena hijrah dan ketaatan itu hanya bisa dilakukan dunia, hanya di dunia. Ketaatan dan hijrah itu hanya bisa dilakukan di dunia. Mudah-mudahan hijrah kita, ketaatan kita dipermudah dan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau pantunnya Patalan mantap. Ini MC kok bisa pantun. Saya tandingin pantunnya Patalan, boleh enggak ya? Boleh. Boleh. Nah, dulu batang jambu tidak berduri. Cakep. Buah gedondong bijinya semrawut. Cakep. Abang berani nongkrong berjam-jam sambil ngopi. Tapi abang takut ngaji satu jam bersama kamu. Bagus gak? Bagus. Lagi. Masak air. Buah kesemek, buah kedondong. Nama buah-buahan. Terima kasih. Buah kita semua selalu dalam lindungan, ampunan dan rahmatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.